Oh iya sih. Oke. Melalui penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa orang yang meninggal akibat kecelakaan termasuk dalam kategori mati syahid. Bener kan? Pasalnya, ia termasuk dalam meninggal secara tidak wajar. Di samping itu bisa dikiaskan dengan orang yang meninggal akibat kecelakaan tertimpa reruntuhan gedung. Ayo podo karo gempa gedung itu dikarenakan bagian badannya luka-luka. Meskipun pahala orang yang mati syahid karena kecelakaan sama seperti yang berperang di jalan Allah, Imam Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim li al-Nawawi berkata bahwa jenazahnya tetap dimandikan dan disolati. Iya, Pak.